Om Swastiastu Sobat Lensa Dewata. Kali ini saya berada di salah satu ikonnya pariwisata Bali, yaitu Pura Ulundanu Beratan. Bagi wisatawan yang datang ke Bali, tentunya tidak akan melewatkan objek wisata yang satu ini. Pura Ulundanu Beratan ini berlokasi di Kabupaten Tabanan, tepatnya di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, kurang lebih 50 km dari Kota Denpasar. Pura yang terletak di tepi barat Danau Beratan Bedugul ini memiliki panorama alam yang sangat indah, dikelilingi perbukitan yang hijau dengan cuaca yang sejuk karena berada pada ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Pura Ulundanu secara harfiah berarti pura yang berdiri di pusat atau di atas danau, sebagai tempat pemujaan terhadap Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, dan juga sebagai tempat pemujaan Dewi yang bersemayam di Danau Beratan, yaitu Dewi Laksmi yang merupakan Dewi Kesuburan dan Keindahan. Nah, Sobat Lensa Dewata, di sisi utara areal Pura Ulundanu Beratan ini terdapat spot-spot menarik untuk bersuapoto dengan pemandangan danaunya yang tenang yang dilatar belakangi perbukitan yang sangat cantik, dan juga areanya tertata sangat rapi dengan landscape-landscape buatan yang dihiasi bermacam-macam tanaman bunga, membuat pengunjung betah untuk berlama-lama di tempat ini. Di areal ini juga terdapat restoran yang menyediakan makanan dan minuman dengan menu bervariatif, sekaligus tempat beristirahat setelah berkeliling di tempat ini. Bagi Sobat Lensa Dewata yang akan berkunjung ke Bali, Pura Ulundanu Beratan sangat recommended untuk dijadikan tujuan berwisata karena belum lengkap kalau ke Bali belum berkunjung ke tempat ini. Bagi yang sudah pernah ke tempat ini, silahkan tuliskan komennya untuk berbagi pengalaman tentang objek wisata Pura Ulundanu Beratan ini. Bagi pengunjung yang menyukai wahana wisata air, pengelola juga menyewakan beberapa permainan air seperti speedboat, sepeda bebek air, sampan dayung, dan lain-lain dengan harga yang sangat terjangkau. Dengan menyewa speedboat, pengunjung bisa mengelilingi Danau Beratan ini kurang lebih 15 menit sambil mengabadikan pemandangan alam sekitar danau, dan ini akan menjadikan pengalaman tersendiri bagi para pengunjung. Baiklah Sobat Lensa Dewata, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.